Bosku gitu. Bosku. Ya. Halo bosku. Karena YouTube-nya udah ada iklannya, jadi sekarang harus rajin bikin video lagi nih biar dolarnya nambah terus. Jadi hari ini aku mau posting si Jimmy Jangkrik longnya, biarpun mesinnya belum dipasang tuh, masih kopong karena kemarin nyari-nyari muter-muter di bengkel sini nggak dapet tuh sehar sama ring seharnya, jadi akhirnya kita pesen online gitu. Nah ini proses pengerjaan mesinnya sekarang lagi di skir dulu bosku. Ini si klepnya kita lagi skir biar mobilnya kondisi prima, jadi biar makin jos. Dan ini mekanik andalan pemburu Gymcat namanya Dadan TB. Ini seal klepnya juga diganti. Ini ada yang diganti satu nih, apa namanya, klepnya, karena udah bagus. Terus apalagi nih, ini masih belum dipasang ya hapel sama gardan depannya, karena aku harus nyari as dalamnya dulu nih yang udah aus. Ya lanjut bos, yuk kita posting aja nih si Katana Long tahun 80 nya ini pajaknya cuman mati 5 bulan aja bos, yuk. Bannya juga lumayan tebal segini tuh masih bisa kepake. Ini pakai extra grip ukuran 31. Jadi ini dia, dari semenjak datang sampai sekarang mobilnya belum dicuci, karena nanti nyucinya biar sekalian aja deh, setelah mesin dipasang, hapel gardan depan dipasang, baru kita cuci. Nanti aku posting lagi sekalian test drive si 4x4 nya Jangkrik Long ini. Dan ini aku postingnya juga ya nggak mahal-mahal amat bos, yo cuma 36 juta kalian udah dapetin Jangkrik Long yang belakangnya ada baknya tuh bos, yo. Ini bisalah buat ngangkut peralatan. Ini handle pintunya juga masih ori Jangkrik bos, yo. Cuma dikunci. Di atasnya juga udah ada roof rack buat ya buat bawa barang. Dan ini depannya udah pakai rem cakram tuh bosku. Oh, ini udah cakram. Terus apa lagi ya? Aduh, lumayan capek ngos-ngosan. Ada footstepnya. Ini lampunya nyala semua, terang bosku. Terus mesin juga udah pasti, nanti kalian terima mesin baru, bukan mesin baru sih, maksudnya mesin saya baru servis, jadi sehar, ring sehar, kita ganti klep, seal klep, oli baru. Jadi mobilnya kalian nanti tinggal ini aja, becek aja. Aduh, ngos-ngosan. Terus apalagi nih bos, yuk. Oh iya, yang lewat ke Majalengka boleh mampir ya ke base campnya pemburu Gymcat. Kan basecamp sih di Bosio, tempat ngopi doang ya. Ya beberapa teman-teman udah main kesini juga tuh Bosio, banyak masih lumayan tebal. Salam juga buat yang di Pare-Pare, semalaman kita WhatsAppan. Terus yang dari Sumatera Selatan, saya lupa lagi nama daerahnya, yang di Borneo juga, yang di Padang, yang di Palembang, udah mulai banyak yang nanyain sih Jimmy Jangkrik Long ini. Jadi ya silahkan, mudah-mudahan ini rezeki kalian, mobilnya nggak kemana-mana. Yang jelas ini mobilnya nanti kalian terima, siap beres urusan mesin sama kaki-kaki. Body juga segini lumayan lah bos, yuk, masih sangat layak dipakai. Aduh, terus apalagi, kita buka interiornya tuh bos, yuk, interiornya juga masih mulus, nggak mulus sih, masih enak dilihat. Ada apa aja di dalamnya. Ini indikator charger akinya juga masih aktif nih. Ini aktif, temperatur aktif, bensin aktif, lampu nyala semua, terang banget. Paling apa ya, ya tinggal kalian rapiin sedikit-sedikit. Dan ini joknya juga udah ngadep depan bosku. Ini si transfer case nya juga masih normal ya, kemarin aku cek nggak ada suara. Ini personelingnya Jimmy Jangkrik ya, masih 4 percepatan bosku.
atapnya juga masih rapi, cuman kotor aja. Kalau urusan modif ya saya serahin sama nanti yang beli mobil ini. Kalau misalkan kalian mau booking biar mobilnya nggak keburu diambil orang juga nggak apa-apa. Bookingnya juga kalau saya sih nggak matok, berapa aja yang penting ada tanda jadi. Tapi mohon maaf bos you, kalau misalkan kalian udah booking terus nggak jadi, bookingnya hangus sepertinya bos you. Karena pengalaman yang udah-udah, aku udah tahan-tahan mobilnya, akhirnya mobilnya nggak jadi gitu. Terus apalagi nih, dan ini si mesinnya bos you, udah dibersihin sih ini. Udah bening lagi bos you, tinggal pasang nih seher sama ring seher nih, lagi nunggu pesanan datang aja. Terus apalagi nih, ya wis bos you, sementara itu dulu aja. Jadi ini si Jimny Jangkrik tahun 80 longnya ini aku posting cuma 36 juta rupiah. Kalau aku cek pajaknya sih ini cuma 300 ribuan. Kenan? Oh bocor, mau tambal kedapnya. Ya bos yuk, sementara itu dulu aja. Kebetulan ada yang mau tambal ban, lumayan rezeki di pagi hari. Mudah-mudahan kalian juga banyak rezekinya bos yuk. Terima kasih bos yuk, pantangin terus channelnya. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih, wassalam.